Berapakah geseran sinar yang datang pada kaca pelan paralel? Pergeseran itu T. Well, yang tebalnya 2 cm. Ini diketahui D-nya. Jika sudut datang itu I. N kaca diketahui 1,66. Kita singkat dengan NK ini ya. Ini diketahui D sama dengan 2 cm. I-nya 30 derajat. N kacanya 1,66. Yang ditanyakan itu pergeseran T. Jawab, dicari dulu sudut biasnya. N kaca itu dari udara kaca. Berarti udah N kaca bisa sama dengan sin I per sin R. Nah, N kaca itu 1,66 sama dengan sin I. I-nya itu 30 derajat per sin R. Berarti ini sama dengan berapa? Sin 30 itu setengah, 0,5 per sin R. Berarti sin R sama dengan 0,5 per 1,66. Ini sama dengan yang 0,5 dibagi 1,66 sama dengan 0,31 0,31120. Itu ya. Ini sin R, ini masih sin R, maka R sama dengan ya. Ini di arcos sin. Arcos sin. Ya, dibuat ini kan masih dalam derajat. Dibuat dalam bentuk derajat menit. Berarti menghasilkan 17 derajat 31 menit. Jadi harus ya 17 derajat 31 menit. Maka T-nya bisa dicari bahwa T sama dengan D sin I min R per cos R sama dengan D-nya itu diketahui 2. Sin I-nya 30 derajat. R 17 derajat 31 menit per cos R. R-nya 17 derajat 31 menit. Berarti ini sama dengan 2 sin 30 derajat kan 17, berarti ini dikurangi 18, berarti 12 derajat. 60 kurangi 31 itu 29 menit per cos 17 derajat 31 menit sama dengan 2 kali ya 12 derajat, ini koma 29 menit. Tapi ingat, ini hitungannya sudah derajat, ini baru derajat menit.
kita rubah ke deck dulu. Ini dirubah ke deck dulu. Baru kita cari apa? Scene-nya. Ini baca apa? Scene. Itu ya. Terus dibagi cos 17 derajat. Langsung dibagi. Ya. 17 derajat 31 menit. Masih ini dulu 17,31. Tapi ini kita buat ke derajat menit ke dek itu akhirnya ini yang dikoskan. Di kos ya, terus sama dengan berarti didapatkan 0,453. Dapatnya 0,453 cm.